9 kecamatan di wilayah 3 seperti Kecamatan Sembakung sampai Kecamatan Lumbisulu masih terendam banjir setinggi 5 meter. Banjir yang terjadi di Sembakung dan kecamatan wilayahnya menjadi banjir kedua di tahun 2021. Bahkan kali ini semakin meluas. Kasubdit Kedaruratan BPBD Nunukan Hasan yang turun langsung ke Sembakung sempat mengunjungi Desa Tagul yang sangat terdampak oleh banjir. Bahkan banjir di desa tersebut sudah terjadi sekitar 15 hari yang lalu dan masih saja merendam 80 hingga 90% permukiman sejak minggu kemarin. Aktivitas warga saat ini pun belum bisa berjalan dengan normal karena hampir sebagian rumah masih terendam, termasuk beberapa fasilitas yang digunakan masyarakat seperti kantor desa hingga puskesmas pembantu. Tak hanya ke Desa Tagul, Hasan juga sampai ke Desa Lubakan. Desa tersebut merupakan desa yang sebelumnya digunakan untuk relokasi warga, namun saat ini juga ikut terdampak banjir. Setidaknya ada 100 kepala keluarga di Desa Lubakan yang ikut merasakan dampak. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, Desa Lubakan adalah desa yang relatif aman dari dampak banjir dan dijadikan desa relokasi. 9 kecamatan sudah terdampak banjir, yakni Sembakung, Sebuku, Tulin Onsoy, Sembakung Atulai, Lumbisulu, Lumbis Pensiangan, Lumbis Ogong, Kerayan Induk, dan Kerayan Selatan. Di Kecamatan Sembakung saja, setidaknya sudah ada 440 kepala keluarga dengan 1.500 jiwa yang terdampak banjir. Tak hanya ke Desa Tagul, Hasan juga sampai ke Desa Lubakan. Desa tersebut merupakan desa yang sebelumnya digunakan untuk relokasi warga, namun saat ini juga ikut terdampak banjir. Setidaknya ada 100 kepala keluarga di desa tersebut yang ikut merasakan dampak banjir. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, Desa Lubakan adalah desa yang relatif aman dari dampak banjir dan dijadikan desa relokasi. 9 kecamatan sudah terdampak banjir, yakni Sembakung, Sebuku, Tulin Onsoy, Sembakung Atulai, Lumbisulu, Lumbis Pensiangan, Lumbis Ogong, Kerayan Induk, dan Kerayan Selatan. Di Kecamatan Sembakung saja setidaknya sudah ada 440 kepala keluarga dengan 1.500 jiwa yang terdampak banjir. Banjir di Desa Tagul ini telah mulai sekitar 15 hari yang lalu. Dan hingga hari ini kondisi seperti kita lihat di belakang saya masih menggenangi hampir 80-90% dari pemukiman warga. Nah, aktivitas warga saat ini belum bisa berjalan dengan lancar. Kita berharap mudah-mudahan kondisi cuaca mendukung sehingga kondisi banjir ini bisa segera surut dan masyarakat bisa kembali melaksanakan aktivitasnya seperti biasa. Riko Aditya melaporkan.